Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya mau berbagi ya, berbagi dua trik cara termudah menancapkan paku di tembok ya. Ini tembok ya. Nah, ini temboknya sangat luar biasa kerasnya ya. Nah, di sini pakai paku biasa ya, bukan paku beton ya. Nah, supaya menancap ini caranya bagaimana? Ini sangat mudah sekali ya. Oke, yang barunya baru gabung ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung aja kita coba dulu ya temboknya ini ya. Kalau ini memang betul-betul sangat kuat sekali ya. Sekarang kita palu dulu ya. Nah, seperti biasanya orang-orang malunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya paskan dulu kameranya ya. Nah, seperti ini ya. Biar enak, mundurkan dikit. Nah, biasanya lurus seperti ini ya. Nah, ini. Ya, ternyata nggak mau tembus ya, malah pakunya yang bengkong seperti ini. Ini karena apa? Ini sangat luar biasa kerasnya ya. Oke, langsung aja kita pakai cara yang pertama, teknik yang pertama, cara menancapkan paku. Oke, langsung aja kita pakai trik yang pertama. Jadi caranya seperti ini ya. Ini tadi ya, yang apa namanya, yang bengkong ya. Nah, kita ambil sebelahnya atau di sini sama saja, ini semuanya keras ya. Nah, caranya seperti ini ya. Cara makunya, jangan langsung lurus seperti ini ya. Harus agak naik sedikit kepalanya. Nah, kepalanya ini agak naik sedikit. Nah, seperti ini ya, misalnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan caranya jangan langsung dipalu keras-keras, harus pakai perasaan. Kita bikin pola dulu ya, kita bikin pola dulu. Nah, seperti ini kita pelan-pelan saja ya. Cara yang pertama ternyata sangat mudah sekali ya. Kita harus pakai perasaan ya. Caranya tadi ya, kepalanya agak naik sedikit ya. Jangan dibikin lurus ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang cara yang kedua, teknik yang kedua. Oke, teknik yang kedua caranya hampir sama ya. Oke, sekarang teknik kedua sebelah sini ya. Hampir sama caranya ya. Nah, kepalanya agak naik ya. Kita bikin pola dulu seperti tadi. Oke, setelah agak nancep seperti ini ya, nah segini ya. Kemudian di sini ada persiapan lagi ya. Ini teknik yang kedua ya. Nah, kita siapkan ada plastik asoy atau plastik kresek ya. Pakai plastik yang lain juga nggak apa-apa, yang penting judulnya plastik. Kemudian caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, kita bungkus pakai plastik ya. Kalau bagusnya di double dua, nah seperti ini. Kita ambil tengah-tengah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita bungkus saja. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang lancip seperti ini kan. Kemudian kita tancapkan lagi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita palu lagi pelan-pelan. Dengan perasaan. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Pelan-pelan saja. Oke, sekarang sudah menancap pakunya ya, tinggal patiknya kita ambil lagi seperti ini. Oke, ini cara yang termudah, kalian tinggal pilih yang mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pokoknya luar biasa. Semoga ide ini atau trik ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.